aku lagi ada di KBRI. Hari ini mau perpanjang paspor. Lihat, aku ada di depan KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Embassy of the Republic of Indonesia, selamat buat. Jadi kita mau perpanjang paspor dulu ya, masuk ke kantor konsuler, oke? Kita habis entry, terus dapat kartu visitor juga. Nih, kartu visitor. Nih, kita udah dapat kartu ini tadi, ninggal tanda pengenal, ninggal student card. Sekarang kita udah sampai di sini, di konsuler. Kita mau perpanjang paspor dulu. Jadi kalau di Indonesia, ya, kalian kan kalau perpanjang paspor di kantor imigrasi atau bikin paspor tuh di kantor imigrasi kan. Nah, jadi kalau kalian di luar negeri, cara perpanjang paspor itu kalian harus datang ke kantor perwakilan luar negeri Indonesia. Kita sebut kedutaan ya, ke KBRI, ke bagian konsuler atau imigrasi, keimigrasian. Nah, nanti ngurus paspor perpanjang itu di situ gitu. Hari ini sama Ica. Syaratnya apa aja sih? Jadi, gue gak bawa duit, $24. Kan aku bawa 50. Oh, beneran? Yaudah, pakai uang kamu ya, please, Cok. Iya. Ya Allah, Cok, gue deg-degan baru. Iya, gue niatnya juga ini lo sama gue. Oh iya. Kan nanti kubil lo kasih duitnya ke kubil, ini duit gue sama kubil. Astagfirullah guys, untung banget Ica bawa duit. Aku aneh banget ya. Untung gue bawa duit guys. Jadi gue juga kaget gitu kayak dolar. Gue kayak mikir, hah dolar? Untung gue bawa dompet tadi dia gue tuh ganti tas soalnya. Gue dompet. Gue soalnya ganti tas, cah. Gue nggak ini kan tas kuliah. Jadi syaratnya nih ya teman-teman. Yang pertama adalah bawa KK, fotokopi, terus KTP, fotokopi paspor kalian. Itu fotokopi, ya fotokopi, sama bawa uang buat perpanjang paspornya $24 per paspor gitu. Terus jadinya berapa lama? Kira-kira seminggu kalau enggak ada kendala mungkin ya, kira-kira. Terus nanti langsung take foto juga. Jadi tadi aku udah ngasih berkas, aku sama Ica udah ngasih berkas kita sama paspor kita yang lama juga ya, udah mati. Dan kalian kalau mau perpanjang paspor itu jangan lupa 6 bulan sebelum habis. Iya, jangan kayak Acim. Apa? Oh, kakak. Jadi kita lagi nunggu. Pokoknya jangan sampai ada yang kelupa ya guys, soalnya aku perjalanan dari kampus ke sini tuh jauh, masuknya susah dan bisa-bisanya dolar aku ketinggalan. Oh iya, kalian bayarnya wajib pakai dolar, nggak bisa pakai rupis, uang mata uang negara, setahu aku nggak bisa. Jadi harus pakai dolar. Oke. Sekarang kita lagi nunggu dipanggil dan hari ini sepi, nggak ada orang karena lagi hujan juga di luar. Nggak hujan banget, udah reda sih sebenarnya. Sekarang kita mau lagi nunggu. Habis ini foto Arjan. Paspor. Mereka siapa ya kepilih buat jadi foto? Nah, kita ganti posisi. Jadi karena mau ngeliatin ada ininya guys katanya. Jadi jangan lupa kalau kalian mau bikin paspor, persyaratannya adalah pertama fotokopi KK, fotokopi KTP, uang $24, paspor lama kalian dan fotokopinya. Oke, kalian tinggal langsung datang cus ke perwakilan kantor perwakilan Republik Indonesia yang ada di negara kalian. Dan jangan lupa perpanjang sebelum 6 bulan sebelum habis. Oke. Gitu, karena biar enggak mempersulit kalian juga kan, kita enggak tahu bakal ada kendala apa. Oke, kemarin di sini aku tuh agak ini pas banget lagi ada mesin buat paspornya lagi dibenerin tintanya. Harus nunggu dari Indonesia, jadi aku kemarin udah sempat datang ke sini, cuman harus pulang lagi karena itu kendala itu. Jadi kalian kalau mau perpanjang paspor juga jangan lupa hubungi hotline KBRI negara setempat. Oke. Kita masih nunggu panggilan. Sebenarnya nggak antri karena hari ini cuma kita berdua nih sekarang sih, cuma kita berdua di sini. Abis ini langsung foto. Jadi kita mau bersih-bersih dikit lah, soalnya tadi kita jalan biar gak lecek gitu kan. Main cuy paspor 4 tahun. Tapi ya,
Guys, ternyata lama nunggunya. Jadi kita berencana untuk bikin video tambahan. Tidak seru. What's in my bag gitu lah. Jadi kayak ini kan tiba-tiba banget. Tiba-tiba banget. Jadi kita lihat kalau lagi tiba-tiba banget. Barang apa aja sih yang dibawa? Ada tas aku dan tas Ica. Oke. Okay. Kita cek ya. Jadi tas pertama adalah tas saya. Kita akan lihat ada apa di tas saya. Ini adalah tas kuliah aku. Karena habis ini aku ada kelas, jadi kita lihat ada apa. Yang pertama keluar adalah jeng jeng. Selamat kuliahan ya. Kartu ujian semester mid kemarin. Ini ujian kemarin baru dibagiin soalnya. Jadi aku belum keluarin dari tas. Ini ada buku kuliah. Udah lah. Terus apa lagi? Oh, karena lagi hujan, aku bawa payung. Aku juga bawa masker. Enggak aku pakai karena di sini anggap aja udah bebas masker, cuman tetap aku bawa buat jaga-jaga. Terus dompet. No, dompet enggak ada duitnya. Ini Sleep Hostel. Duit $24 ya ketinggalan. Ini Sleep Hostel. Terus uang, rupiah. Di dalam dompet ada lipstick, aku bawa lipsticknya 2. Ini dari Sari Ayu sama makeover. Ini. Terus aku bawa lip balm, punyanya Neutrogena. Udah, oh sama fresh care lah, gak boleh lupa fresh care, mabokan. Lagi ya? Oh. Karena aku anak kuliah. Iya. Oh iya, di sini di Pakistan kalau kalian kuliah, pulpen itu enggak pakai warna hitam. Di sini sekolah warnanya biru. Aku warna-warni sih. Enggak boleh sih. Udah, sekarang kita ke tas Ica. Setelah tas aku, sekarang tas Ica. Ini tas Ica, pink-pink cina. Kayak apa, Ca? Dalamnya enggak ada apa-apa. Cuma ada dompet. Dompetnya dompet Zara. Iya, isinya ada pacar saya di sini, suami. Sama duit $50. Dia penyelamat. Oh my god, aku bawa headset ternyata. Ini slip zaman dulu, enggak tahu kapan. Terus bawa Ines. Karena kita mau harus touch up sebelum foto. Eyeliner. Harusnya bawa alis tapi gak kebawa. Udah mau pisah. Sama headset. Oke. Okay. Udah itu dong? Udah. Kok aku gak bawa lipstick? Aku bawa kan 2. Oh iya. Iya. Oh iya. Gue gak bawa karena Acin bawa. Udah ya? Udah gitu aja. Ya yeah, udah kelar. Udah. Kita udah selesai. Tapi masih belum selesai. Belum dipanggil juga. Kita masih menunggu lagi lah ya. Lama ya guys, lumayan. Aku jam 2 kelas sekarang. Nomor 8 tapi enggak ada. Aku jam sekarang jam 12, tapi aku seneng banget. Aku ada kelas jam 2.30. Dan aku presentasi, jadi aku harus on time. Semoga. Oke. Okay. Udah lah, kita ketemu lagi kalau dipanggil lah ya. Ngomong apa ini? Ayo, sudah. Ini kelompok demi konten. Ekspresimu terlalu. Bertanya. Oh. Ekspresimu terlalu sok manis. Jadi tidak kebaca. Oh gitu. Iya tuh, jangan ekspresi ya. Saya kurang sih cinta. Alah, dia malah. Merem. Ini yang merem. Ayo, saya ganti. Cewek. Ya. Nanti aku pilih yang pertama. Enggak. Iki nang kene gere tanda tangan. Oh, hilang lho. Oh, hilang. Lah bulannya to. Kok koyo menceng lho. Sik lah yo makan iki. Iku wis dasare menceng. Sik. Itu jilbabe menceng. Salahimu menceng. Wong yo menceng iki aja iki. Sik ya. Wis ya. Di dalam si Enes yang kemari, di sana Enes, di
langsung dibuat story nanti sama sama Sasa. Iki sik ganti nah. Alah gak iki ya. Ya opo ya, Pak? Ya kan. Sik sing tegak. Dalam sik ngene wae. Tak iki sik ya. Alah iki tutup mata tertutup. Si ya. Itu apa mana? Ica mirip kasih kerudungnya. Enggak, itu udah pas muka itu kerudung lu. Si. Jangan gerak-gerak. Kakak tuh. Yuk, wis ya. Wis, padha wong menjemah. Manis, dari kelingking, jempol kanan, jempol kiri. Yo, long, jempol kanan sih. Jempol kiri. Wis. Mari. Yuk, telunjuk kanan. Udah. Dah, telunjuk kiri. Telunjuk kiri? Oh, enggak, jari tengah. Coba, si. Error, wis kena Ica. Si, kak. Mana ini kak, fotomu kan. Ayo, jari tengah. Ayo, jari manis. Jari kelingking. Kiri, telunjuk. Jari tengah. Jari manis. Jari kelingking. Jempol kanan. Jempol kiri dan akhirnya bener ya Ica. Guys, aku udah jalan pulang sama Ica. Kita udah keluar dari wilayah embassy. Jadi tadi kita udah selesai foto, ambil sidik jari juga. Jadi sekarang kita mau balik ke asrama karena aku abis ini ada kelas, ada presentasi juga, ada tugas. Pokoknya tadi rentetannya tuh gimana? Jadi kita nunggu, kita ngasih berkas, kita nunggu. Setelah dipanggil kita foto, ambil foto untuk paspor. Setelah foto paspor kita sidik, diambil sidik jarinya gitu loh, fingerprintnya di tuing. Terus habis itu selesai deh bayarnya pakai dolar ke rekening HBL. Tapi tadi yang bayarin teman kita, anak cowok. Jadi kita pulang gitu deh. Itu aja video aku hari ini. Makasih udah ikut aku perpanjang paspor di perwakilan Indonesia, di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Aku di Pakistan. Jadi ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe. Share-share juga, oke? Kendaraan kita udah datang, jadi kita pulang dulu. Bye-bye!